Hai Bunda, kembali lagi di channel Tododo. Kali ini kita akan membahas cara cepat stimulasi untuk mengajarkan baby merangkak. Ini dia tips agar bayi cepat bisa merangkak. Tiga langkah tips cara agar baby bisa cepat merangkak. Jadi Bunda pastikan untuk ngikutin tutorial yang Tododo sarankan ya, dan ikutin sampai akhir. Yang pertama, gaya berenang ya Bunda. Gayanya seperti ini. Gaya berenang ini Bundanya bisa tengkurapkan baby ya, lalu tangannya ke atas. Ini tujuannya untuk melatih bayi agar cepat bisa merangkak juga. Cara ini cepat untuk membantu baby untuk belajar merangkak. Yang kedua, bundanya bisa menggunakan gaya terbang ya. Contohnya seperti ini. Gaya terbang bundanya bisa menggunakan sarung atau kain seperti ini ya Bunda. Nah, untuk gaya terbang kurang lebih seperti ini ya Bunda. Nih, tujuannya untuk melatih si kecil agar si kecil bisa menahan badannya ya Bunda. Buat bunda-bunda yang baru berkunjung, bisa nih subscribe dulu ya, karena kita akan membahas tentang bayi, produk, dan rekomendasi juga ya. Semua ada di Tododo. Jangan lupa aktifkan notifikasi juga ya Bunda, agar Bunda bisa mendapatkan informasi yang terbaru dari Tododo. Kalau yang pertama kan dia untuk melatih kakinya, untuk yang kedua ini dia untuk belajar menahan badannya ya Bunda, jadi dia agar cepat bisa merangkak. Nah, jadi gitu ya Bunda yang kedua. Untuk yang terakhir, bundanya bisa menggunakan gaya memancing anak. Gayanya seperti ini ya Bun. Bundanya bisa meletakkan mainan ya beberapa sentimeter dari si kecil. Tujuannya agar memancing si kecil untuk mengambil sesuatu yang kita letakkan. Bunda bisa meletakkan barang atau mainan kesukaannya ya. Nih, contohnya seperti ini, kita letakkan beberapa senti, nanti si kecilnya tinggal mengejar deh. Ini juga salah satu cepat untuk melatih si kecil agar bisa cepat merangkak. Nah, itu dia ya Bunda. Yang pertama buat ngelatih kakinya agar merangkak, yang kedua buat melatih badannya agar terangkat ya. Dan yang ketiga itu adalah untuk memancing si kecil untuk bisa lebih merangkaknya. Nah, itu dia ya solusi yang Tododo sarankan. Jadi buat bunda-bundanya, terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai berjumpa di konten-konten selanjutnya. See you. Terima kasih buat Bunda yang sudah menyempatkan nonton video ini. Dan kita ada video selanjutnya ini di kanan atau di kiri. Bundanya tinggal pilih ya.